Hai semua, berikut ini cara melihat RAM di HP Vivo. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Dan langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk di bagian setelan atau di bagian pengaturan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita cari saja pengaturan. Nah yang ini teman-teman tinggal klik saja. Nah selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya RAM dan ruang penyimpanan ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa klik di bagian yang ini. Nah, ini kita sudah bisa lihat total RAM di HP Vivo kita ya, teman-teman ya. Nah, di sini totalnya 4 tambah 1 GB ya, teman-teman ya. Nah ini bisa diperluas ya teman-teman ya. Nah ini bisa dinonaktifkan juga. Nah ketika penyimpanan telepon mencukupi ruang ketika penyimpanan telepon mencukupi ruang telepon hingga sebesar 1 GB dapat digunakan untuk RAM yang diperluas yang menawarkan pengalaman pengguna sistem yang lebih lancar ya teman-teman ya. Nah di sini apabila teman-teman aktifkan itu teman-teman bisa memperluas atau menambah RAM-nya sebesar 1 GB ya teman-teman ya. Nah di sini ada keterangan untuk pemakaian RAM di HP kita ya teman-teman ya. Nah di sini ada foto, kemudian musik, game, aplikasi dan film dan TV, kemudian aplikasi lainnya, file dan sistem. Oke teman-teman, sekian saja untuk cara melihat RAM di HP Vivo ini. Semoga informasi bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.